Bekasi karena dimulai dari pergerakan Kampos melalui Wanggai. Wanggai kemudian memberikan lagi kepada rekannya di sana. Kembalikan lagi, bukan kembalikan, tendang langsung dan bola deflek kepada Wanggai kembali, Bungkus. Sebuah refleks dan keputusan yang berbuah manis untuk Wanggai. Bola senggolnya berhasil membawa Kalteng Putra unggul di menit-menit awal babak pertama ini. Sebuah dream start bisa dikatakan demikian, Bungkus. Jabret! Indah! Tendangan curve. Sayang masih di sebelah. Tipis. Umpan membelai sangat baik. Rivaldi bawa. Peluang berlian kali ini yang didapatkan oleh Arema masih melenceng. Melebar ke sebelah kanan pada Dendi Santoso. Angkat. Jabret. Ya ampun. Kali ini Dendi melayani makan Konate dengan sempurna. Yang akan melakukan tendangan bebas ini. Angkat. Sudah. Jabret. 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 Lop, 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 nade, 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 Umam Boys ilah kesam. Sebuah set piece. Dengan heading dan ada Nur Hardianto, Bungkus. Iya, ini kegagalan barisan pertahanan. Pintar untuk memantulkan dulu. Iya. Sehingga bola terlepas dari tangki. Sementara serangan lagi Kampos. Dan Gustavo gol! Gol, 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 jabret, jabret, jabret. Hanya memerlukan 1,5 menit dari kebobolan melalui kick off, serangan lagi menjadi gol lagi, dan Gustavo membawa Kalteng Putra unggul lagi 2-1. Baru saja kita lihat Coach Milo tadi kesenangan gol Arema. Sudah kebobolan lagi, Bungkus, bukan dia, dan kali ini Hanif Syabande jabret. Oh, David Arianto menyelamatkannya. Babak yang kedua baru dimulai. Berlari-lari dia ke pojok dan cutback. Manis cantik. Adakah pemain Kalteng Putra? Sayang sekali tidak ada. Dilakukan jepret, jepret, jepret. Ya ampun. Seru, 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 seru pertandingan malam hari ini. Oh, cantik manja paripurna. Hi, hi. Ya ampun. Gol PS. Gol video game. Gol e-sport yang sering kita lihat dan sering kita mainkan ketika bermain dengan konsol kita, diperagakan oleh Patrice Wanggai, melakukan seakan-akan menggocek, kiper sudah tergoda untuk berbelok, dia chip lagi bolanya, telak, tega, kejam, dan begitu meyakinkan, Patrice Wanggai mencetak gol keduanya, 3-1, L1-R1 ini kayaknya, Bungkus. Masih Ricky Kayame. Dua pemain dia lewati. Berlari terus Ricky Kayame memberikan passing kepada Dendi. Dendi mencoba melewati Kevin. Angkat cerdas kita lihat. Ada. Wow, 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 wow. Makan Konate. Masih belum selesai. Ricky Kayame. Oh. Oh. 3-7-8 kepada dua pemain. Kita lihat kali ini umpannya. Sayang. Tidak ada lagi target man tadi di sana. Tangan bebas di 1 menit terakhir. Additional time. Yunko angkat. Langsung ternyata dia. Lagi-lagi Kampos. Luar biasa pemain ini.